Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M. Abdul. Kali ini kita agak sedikit berbeda ya, karena kita cari yang manfaat aja. Jadi kita sharing aja. Mungkin ke depan kita sharing hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan dalam rumah tangga, karena pandemi dan juga kondisi banyak yang terdampak ya. Nah, jadi kita membuka channelnya agak lebih umum sedikit, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, ini sebenarnya tutorial untuk mengisi gas dari LPG ke, maksudnya gas ini ya, gas 3 kilo ini ke tabung kecil ini. Jadi kalau istilahnya buat multifungsi ketika kita butuh untuk portable ya, bawa-bawa atau portable. Nah, kita butuhkan alat ini aja sih sebenarnya. Nah, ini banyak nih di internet, harganya variatif dari 50.000 sampai dengan 200.000 atau bahkan 500.000 ya. Tapi sederhana sebenarnya. Ya, saya tidak membahas ini karena ini mudah didapatkan. Nanti kita cek dulu berapa tabung kosong ini kosong ya. Berat kosongnya berapa, nanti setelah diisi, karena dia tidak bisa full seperti awal-awal itu bisa sesuai dengan ininya 220 gram ya. Jadi kita kemungkinan nggak bisa sampai ngisi, karena tergantung isinya juga. Ini juga sudah sedikit, jadi hanya mampu, dia akan menampung banyak ketika ini, menampung banyak gitu. Oke, kita lanjut ke penimbangan ini dulu ya. Oke, ini nol. Nah, ini kosongnya ya, berat kosongnya berapa. Oke, nah, ini berat kosongnya adalah 97,7. Oke, lanjut. Nah, ini kita nolin dulu ya. Nah, ini kita diamin, nanti kita diamkan dulu, nanti kita isi ini bisa berapa gram. Nah, ini kan kalau kita taruh seperti ini ya, 0 gram. Oke, pertama kali itu yang kita masukin tuh ini dulu ya. Jadi gasnya ini dulu kita masukkan seperti ini. Oke, kita putar. Oke, dia ngunci, karena kalau ini yang dimasukin nanti kalau ini duluan yang dimasukin nanti gasnya keluar di sini langsung gitu ya, karena ini langsung kuncinya seperti ini kan ya gitu. Nah, jadi terus jangan lupa ini ditaruh di tempat yang tinggi gitu. Jadi sebelum ini diisi, ini kita kunci dulu sebentar ya, baru kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan. Nah, nanti setelah ini kita kunci. Oke, nah dia akan ada tekanan ke sini. Nah, oke, ini kita balik, kita taruh yang ke tempat lebih tinggi sebentar. Oke, kita taruh yang lebih tinggi seperti ini. Oke. Terus kita lihat, kita buka pelan-pelan jalur ininya ya. Kita buka pelan-pelan. Nah, lihat ada air masuk. Kita kontrol pelan-pelan. Nah, airnya seperti ini. Karena ini kan LNG ya, liquid gas. Nah, tapi pastikan rumah kalian dibuka seperti ini, kebuka. Karena ini gas ya. Jadi hindari ruang tertutup atau penumpukan gitu. Oke, ini kita buka lagi pelan-pelan tuasnya. Dilakukan hati-hati dengan pengawasan ya. Oke, seperti ini ya. Tuh, kita balik ya. Tuh. Oke. Tapi tolong diperhatikan dengan pengawasan, jangan sembarangan. Saran saya seperti itu. Oke, kita taruh terlebih dahulu, biarkan mengisi. Oke, kita tunggu ya. Nah, pengisian ini sebenarnya ketika kita lihat airnya seperti ini ya, kita fokuskan. Oke, autofocus. Nah, ini kita buka seperti ini. Oke.
sampai dia nanti tidak masuk, berarti dia, nah kita buka full begini, dia sudah tidak mau masuk, berarti tekanannya sudah penuh. Ini adalah kapasitas maksimal. Oke, kita tutup ya. Oke, ini kita tutup. Sudah. Oke. Nah, karena ini kita tutup. Oke. Nah, ini kita buka. Ini pasti ada yang nyemprot ya. Dan ini harus dilakukan cepat. Makanya dia harus di tempat terbuka karena ini gas. Nah, seperti ini. Nah, itu udah terisi ya. Nanti kita hitung. Nah, ini masih ada. Kita bisa ngisi yang lainnya. Gitu. Tak pastikan tidak digunakan untuk lain-lain. Ini hanya untuk gas ya. Yang Anda tidak ketahui jangan dilakukan karena ini berbahaya. Karena bisa eksplosif ya. Dan alat ini pun jangan digunakan ke tempat yang lain. Misalkan untuk mengisi tabung oksigen atau lain. Karena beda fungsi, beda tekanan dan berbahaya. Gitu. Jadi ini hanya untuk gas saja ya. Oke. Oke, nanti kita cek berat kosongnya berapa ya. Tadi berat kosong sehingga berat isi, berat penuh sekarang berapa. Oke, ini adalah tadi ya, masih 97,6 gram. Nah, oke, sekarang kita timbang. Tadi berat kosong, ini sudah berat isi. Nah, ternyata cuma bisa diisi sekitar 70 gram dari 220 gram ya. Nah, artinya itu, maaf, ini netnya, neto 220 gram. Jadi kurang lebih hanya di bawah 50% nya gitu. Oke, karena 100% nya itu 110, berarti ya di bawahnya. Oke. Oke, cukup sekian. Saya mau tes lagi satu lagi ya tabung. Nah, ini mungkin sama enggak ya? Kita cek dulu. Berat kosongnya, oh ya, kurang lebih sama ya, hanya 0,5 saja. Ini berat kosongnya, hanya sedikit bedanya. Nah, ini bisa ditabung yang sejenis ini aja ya. Jadi hati-hati kalau di sini malah 230 gram. Oke. Kita cek lagi. Oke, kita coba. Ah, di sini airnya full. Full ya, liquidnya, liquid gas. Nah, balik lagi, saya akan informasikan hati-hati menggunakan. Oke, kita buka ya. Ya, usahakan anginnya tidak masuk. Hanya airnya saja, liquidnya saja. Liquid, apa ya, LNG ya. Liquid natural gas kalau nggak salah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.